Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan. Sekejap ya, saya set up dulu kamera saya. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Cerah sikit kot. Tadi mesin gelap. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang telah pun live bersama dengan saya sempena 20 tahun hari ini, 1 April. Merupakan tarikh di mana saya dalam bidang industri selama 24 tahun, ulang tahun ke-24 saya dalam industri. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan saya bermula daripada saya menyanyi dengan first album saya sampailah sekarang. So alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih di atas sokongan yang tak berbelah bagi, sokongan yang begitu setia sekali. Saya percaya ada peminat saya yang daripada umur seperti saya sampailah yang dah ada anak, yang dah ada keluarga, mana yang peminat baru saya, yang baru mengenali saya, yang baru balik, baru habis sekolah, yang mengenali Siti Nurhaliza dalam industri ni. Saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalian semua adalah sumber inspirasi saya, kekuatan saya untuk terus berada dalam bidang ni. Dan saya percaya insyaAllah selagi saya boleh lakukan yang terbaik, saya akan lakukan terbaik untuk semua yang masih ingin mendengar lagu-lagu saya, bakat saya. Dan bukan setakat itu saja, saya harap saya boleh buat lebih daripada itu dalam industri ini untuk lebih dekat dengan masyarakat kan. So hari ini saya agak melaram sikit lah, pakai cantik sikit lah sebab nak sambut ulang tahun saya dalam industri ni. Kalau ikutkan memang paling mudah, tak payah make up sangat. Ini pun very simple, saya bersiap pun dalam masa 10 minit saja. Khas buat anda semua. Terima kasih. Tak ada ucapan lain yang boleh saya katakan. Terima kasih kerana menghargai saya. Itu yang paling penting. So hari ini saya akan menjawab beberapa soalan seperti mana yang saya tulis dalam IG saya. Soalan daripada peminat ataupun siapa-siapa saja yang ingin bertanyakan soalan, saya akan pilih daripada kotak soalan di bawah ni. Dan juga saya akan live dengan Era FM. So insyaAllah mana tahu ada rezeki anda yang lain, saya boleh ambil kamera untuk live dengan peminat saya. So kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan dan saya ambil peluang ini untuk jawablah soalan-soalan yang diberikan. So saya lihat ramai juga yang dah pun masuk. Terima kasih tengok live saya. Okay, saya Tengku Surdin ada. Peminat-peminat saya daripada Malaysia, daripada Indonesia ada. Alhamdulillah ada City Zoners juga di sini. Ya. Saya ambil satu soalan dulu. Oh, ada yang line problem. Okay, saya pun nak jawab soalan-soalan yang berkenaan dengan saya lah, kalau boleh kan. Lebih afdal untuk peminat saya berinteraksi dengan saya atau bertanyakan soalan yang boleh saya mendekatkan lagi diri saya dengan peminat-peminat saya. Kata Saleh Nurdin ni cakap macam nak umum raya lah Maiti. Ya ke? Okay. Takpelah, apa-apa pun okey lah. Lawa weh orang lepih. Oh, ada orang lepih kat sini. Okay, saya terima. Okay, saya akan mulakan sesi untuk menjawab soalan peminat saya. Saya akan pilih daripada kotak soalan ni ya. Sambil-sambil tu saya pilih juga daripada soalan peminat yang komen dekat sini. Okay,
Saya ambil soalan yang pertama. Okay. Okay, banyak yang tanya soalan ni. Okay. Okay, saya pilih soalan yang memang cantik dia punya pertanyaan dia. Pertanyaan yang berbeza daripada soalan yang kebiasaan orang tanya, okay? Yang pertama ni daripada Junaidi. Okay, mari kita tengok apa dia punya soalan. Okay, Junaidi, soalan dia, apa yang ingin Kak Iti capai lagi dalam hidup selepas 24 tahun bergelar anak seni? Ni daripada City Zoners, kan? Okay, Alhamdulillah Kak Iti rasa syukur sangat menjadi anak seni ni. Banyak kenangan yang manis, kenangan yang mencabar yang Kak Iti lalui sepanjang bergelar anak seni 24 tahun. Tapi perkara yang paling indah sekali adalah Allah berikan bakat kepada saya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Saya berasa beruntung sangat sebab bila saya jadi artis, saya berjumpa dengan semua lapisan masyarakat. Saya berjumpa dengan semua peminat saya, tak kira agama, bangsa dia. Dan saya boleh bergaul dengan mereka. Saya rasa ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan saya melalui suara saya dan muzik saya. Saya bersyukur sangat. Dan juga, thank you Saliha. Oh, dia bagi macam ni. Nanti ada orang nak interview, okay? Tak apa. Terima kasih. Okay, dan dia punya soalan, apa lagi kita nak capai, ya? Okay, kalau bercakap tentang apa yang kita nak capai ni, memang dalam hidup ni, selagi kita selagi kita boleh buat perkara baru, tak akan habis lah. Contoh apa yang dia nak capai bila dia jadi anak seni ni, of course Kak Iti dah buat album, dah buat konsert, macam-macam konsert. Kak Iti belum buat lagi musical Siti Nurhaliza, so itu yang belum tercapai lagi, musical Siti Nurhaliza. Lagi apa ya? Saya juga ada plan untuk keluarkan buku biografi. Mungkin pada tahun hadapan, sebab nak memilih 25 tahun tu agak special sikit kan dalam industri. So insyaAllah tahun depan. Nanti kita tanya Kak Rosie apa lagi nak capai sebagai anak seni. Ingin buat lagi album yang belum pernah Kak Iti buat lagi. Contohnya macam belum lagi pernah nyanyikan lagu berentak jazz. Nak cuba, tapi mungkin bukan satu album, satu ke dua lagu macam itulah. So perkara-perkara baru yang belum pernah saya buat, saya ingin lakukan bila saya bergelar anak seni ini, kan, supaya saya tahu kemampuan saya setakat mana. Dan saya suka sangat cabaran. Yang lain, ada yang ada yang tanya saya kenapa tak nak buat ke macam akademi seni, atau tak nak cari ke protege dan sebagainya. Saya lebih suka macam ni. Kalau saya rasa saya tak mampu, memang saya, kalau boleh, saya tak nak paksa untuk buat. Sebab mencari protege ni bukan satu perkara yang mudah, ya. Setengah orang boleh lakukan, mungkin dia ada kelebihan yang lain. Contoh dia macam boleh cipta lagu, produce album dan sebagainya. Saya boleh lakukan untuk diri saya sebab saya tahu kemampuan saya setakat mana, dan saya tahu saya boleh paksa diri saya setakat mana. Tapi kalau saya ada protege, saya takut sangat kalau saya memaksa sesuatu yang dia tidak mampu, dan itu akan memudaratkan dia dan juga diri saya. So saya buat ni apa yang saya mampu lakukan dan saya rasa saya boleh lakukan seterusnya. So rasanya saya menjawab kot, kan? Selepas 24 tahun apa yang kita nak capai lagi? Yalah, selain daripada tu, jadi business woman tu, dari segi perniagaan lah, nak membesarkan lagi perniagaan saya. So doakan, sebab perniagaan ni adalah bukan untuk diri saya saja, untuk mereka yang di bawah saya, kita sama-sama bantu untuk jadi orang yang berjaya, kan? Okay, seterusnya. Okay, saya harap Junaidi puas hati dengan jawapan. Seterusnya saya ambil soalan yang kedua.
Oh, banyak soalan kat sini. Ada 99 soalan jap. Alright, seterusnya. Yang santai sikit soalan ya. Daripada Nadia alias 90. Dia tanya, macam mana Kak Iti, macam mana saya handle stress? Okay. Semua orang ada stress. Semua orang mengalami, bohonglah saya kata kalau orang, maknanya kalau bos tak ada stress tu tipu. Kalau orang yang kerja bawahan pun tak ada stress pun tipu. So macam mana kita handle stress? Saya, kalau diri saya, saya cuba ambil semua cabaran ataupun dugaan tu dengan hati yang redha. So kalau ada masalah yang teruk, saya okay, saya tak apa, kita redha dulu. Kita cuba fikir secara positif. Saya fikir secara positif. Kenapa jadi macam tu? Oh, mungkin kita bersangka baik dulu. Kemudian kalau saya betul-betul stres, saya lebih suka, ialah kalau orang Islam ni mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang basic kita orang Islam. Kalau kita tak lakukan benda tu, memang susahlah kita nak handle stres kita. So Kak Iti pun jenis yang macam take it easy. Bila kita positif ni, kita boleh handle diri kita. Dan kita selalu bercakap dengan diri kita, okay, it's okay, tak apa. Ada kelebihan, Allah bagi cabaran tu sebab kita boleh hadapi. Dan juga apa ya, saya kalau stres ni mungkin saya fikir benda lain. Bukan tak nak lari daripada stres, tak. Tapi kita rasa bila kita dalam keadaan stres, kita tak boleh fikir dengan keadaan yang betul ke apa kan. So kita relax dulu, kita tenangkan diri dulu. Kemudian bila kita rasa kita dah agak lega, baru kita boleh berfikir dengan positif dan juga matang. So itulah cara saya. Kalau paling teruk pun kita nyanyi je lah. Nyanyi, luahkan kesedihan ke apa ke, kemudian dia akan okey lah. Kalau ada kawan yang betul ataupun orang yang dekat dengan kita, kita kongsikan stres kita ni, kongsikan masalah kita dengan orang yang advise kita dengan cara yang betul. Itu yang penting juga. Kalau kita salah orang, berkongsi masalah dengan orang yang tidak betul, bagi advice yang salah, so akan memudaratkan diri juga. So positif, positif, positif. Okay. Alright, terima kasih Nadia. Okay, yang ketiga. Okay. Waalaikumsalam, saya nak hi juga semua yang dalam tempat komen ni. Hi, terima kasih kerana live, menonton live bersama dengan saya. Sekejap tadi mak saya cakap umur Tok T sama dengan dia. Okay, berapa umur Zikama ni? Saya lahir 79, so yalah, mungkin betul lah tu, mak dia sama umur dengan saya. Dah berapa agaknya umur anak dia? Mungkin 20-an kot. Alright, so mari kita tengok soalan yang ketiga. Setengah usia 20 tahun akan datang. Okay, jom. Tiga. Siti Nohaliza 20 tahun akan datang, ada tak perancangan lain? Okay, ini daripada I'm Awang. Terima kasih Awang. Terima kasih Awang. 20 tahun akan datang, saya sekarang 41 tambah lagi 20, wah, 61. Nyanyi lagi ke? Masih okey lagi ke? Okey. 61. Saya harap masa umur saya 61, Allah berikan lagi umur yang panjang, kesihatan yang baik. Saya tak ada benda yang saya fikirkan bila usia saya makin tua, adalah saya nak dekatkan diri pada Allah, lebih lagi dekat. Saya nak berbakti pada masyarakat lebih lagi. Saya nak perniagaan saya maju.
mungkin masa tu anak-anak mewarisi, nak bantu orang lah, nak buat lebih kepada bekalan akhirat kan. Sebab itu yang paling penting pun bagi saya. Kita dalam hidup ni, apa matlamat kita hidup kan, dunia dan akhirat, InsyaAllah itu yang penting. Okay. Alright, seterusnya, soalan yang keberapa ya? Soalan yang keempat kan. Okay, jom saya tanya dulu. Okay, saya ambil jugalah soalan daripada yang tulis kat komen ni. Assalamualaikum Kak Siti, Khairuddin 03. Waalaikumsalam Abdullah. Kak Siti, saya nak tanya, Kak Siti tak buat lagi ke lagu-lagu raya macam dulu? InsyaAllah, insyaAllah. Biasanya memang kalau bulan Ramadan kita ada lagu. Itu pun bergantung kepada kesempatan. Kadang sempat buat lagu raya, kadang tak sempat kan. So last kali saya buat lagu raya adalah dengan Pak Ngah Suhaimi, arwah, arwah Pak Ngah. Dan lagu tu masih lagi, saya rasa baru kot, kita masih nak promote lagi lagu tu. Dan sekarang ni perancangan saya mungkin lagu untuk Ramadan. Nantikanlah, sebab semua dalam perancangan kan. Harap-harap kalau selesai cepat COVID-19 ni, kita boleh rakamkan cepat-cepat lagu sempena Ramadan nanti. Okay, ini daripada Aznor, Aznor J. Dia kata, Kak Iti, kami tengah bertugas sekarang jaga pesakit COVID. Doakan kami ya Kak Iti. Aznor at Noi. Okay Aznor, Kak Iti doakan kita orang semua yang dalam live ni. Semua rakyat Malaysia mendoakan kita punya frontliner akan terus dilindungi Allah. Dan sesungguhnya apa yang kalian lakukan ni adalah suatu yang ke jihad lah. Jihad untuk sama-sama sama-sama berperang. Berperang dengan musuh yang kita tak nampak. Ya. Dan anda bertugas ni, anda kira mulia di mata Allah, di mata kami semua, untuk menyelamatkan pesakit-pesakit COVID. So kita semua doakan insyaAllah. Jangan risau ya. Okay, seterusnya saya ambil soalan daripada bawah ya, kotak pertanyaan. Sekejap. Soalan dia panjang. Macam tak habis je soalan dia. Tapi saya ambil juga Afak. Apa ni? Afak. Okey, apa-apa leh? Afak. Okey. Salam Datuk. Apa perasaan Datuk sekarang bila nyanyi? Datuk pernah rasa susah atau rasa gairah itu di dot 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 di dot 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 tu kat mana nak baca habis-habis ya? Okay, saya fahamkan apa yang ditulis ni ya. Apa perasaan Datuk sekarang bila nyanyi, Datuk pernah rasa susah? Okay. Saya, bukan apa tau, bila kita ni menyanyi, pertama dia adalah darah daging saya, bakat yang Allah beri ni, bukan dia bermula daripada saya saja, bermula daripada arwah Datuk saya, memang ahli muzik. Mak saya memang menyanyi, kemudian turun pada anak-anak dia, seluruh adik-beradik saya dan juga keluarga saya, semua boleh nyanyi. So bila menyanyi ni, dia dah jadi macam sesuatu di dalam dalam darah daging, bermula dengan minat, kesungguhan. So bila dia jadi artis, dah jadi kejaya. Menyanyi ni, ada masa kita rasa susah, ada masa kita rasa macam tak ada masalah. Okay, bila susah tu kadang-kadang dia apa ya, dia meliputi dari segi, okay, kalau kita mendapat lagu yang di luar kemampuan, ataupun waktu kita nak nyanyi tu kita dalam keadaan tidak sihat, atau ada benda-benda yang menghalang kelancaran nyanyian, itu susah ya. Pernah terjadi kalau dalam persembahan, masalah utama ada sound system. Kalau kita tak boleh dengar dengan baik, so kita tak boleh fokus. Lagi satu, kalau susah sangat rasa nak menyanyi bila masa sakit, kemampuan kita tak boleh seperti mana kita sihat.
Itu sedia maklum lah, sebab kita manusia, kita bukan robot. Dan apa lagi ya? Pernah dalam pengalaman Kak Iti menyanyi yang paling teruk, yang kantoi itu adalah dalam satu persembahan, apa ya, Kak Rosie ingat tu. Persembahan tu di mana saya bawa lagu daripada album terbaru. Dia adalah kerana saya saya sebenarnya terlalu penat dan tidak berapa sihat ketika tu. Tapi saya paksa diri. Dan saya agak degil juga sebab apa tahu, sebab kerja yang bertindan-tindan. Saya waktu tu terlalu memaksa diri. So bila saya nyanyi, memang saya tak boleh lakukan. Dan itu adalah salah satu persembahan yang, oh ya, betul, segala perasaan. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Saya sebenarnya saya tak cerita pada hari ini saya ceritalah. Pada hari persembahan tu, ABP, yes, CF, ingat. ABP, ingat tak saya nyanyi lagu segala perasaan yang saya terkiok sikit. Dia bukan terkiok apa, dia terpicing, dia tertinggi daripada yang sebenar. So dia jadi macam, kan. Okay, saya sehari sebelum anugerah ABP, saya sebenarnya menjalani satu minor operation untuk saya IVF. So bila minor operation tu, dia melibatkan perut saya. So bila saya selesai, dia tidaklah susah pun proses yang saya buat untuk IVF tu. Dia adalah masa untuk keluarkan telur. Tetapi bila keluarkan telur, dia melibatkan luka di perut saya. So, tapi saya boleh buat kerja lain. Okay, dalam satu jam lepas tu saya boleh keluar, saya boleh buat aktiviti. Tapi tak payahlah yang terlalu berat untuk hari pertama tu. So esoknya, saya pagi-pagi pergi mengayuh basikal. Ada satu tournament dan saya kayuh basikal dalam keadaan yang macam perut pun tak baik lagi. Saya kayuh basikal sampai 20 km macam tu. Dan selesai kayuh basikal, dah petang, saya pun daripada, bukan di, dia bukan dalam KL, dia di luar KL. Saya pun tak ingat kat mana, tak berapa jauh lah. So saya balik ke KL pada hari yang sama juga. Selesai daripada kayuhan tu, saya terus pergi ke Putrajaya untuk sound check. Tapi masa sound check tu, saya rasa macam saya dah, ish, saya boleh ke tak boleh malam tu. So selepas sound check dan malam tu juga, saya buat persembahan dan itulah yang terjadi. So pengajaran daripada tu, saya rasa saya bukanlah robot yang boleh buat segala-galanya, dan saya bukanlah muda macam dulu. So itulah pengajaran yang saya lalui. Nyanyian saya masa malam tu memang saya rasa nyanyian paling teruk dalam sejarah. Tapi tak apa, sebab saya rasa saya ada buat silap juga. Saya ada nyanyi sumbang juga. So sebab apa menyanyi sumbang? So saya tahulah sebab dia. So itulah pengalaman yang saya boleh kongsi dengan anda semua. So okay, kalau untuk konsert pula, soalan dia, untuk nyanyian saya rasa saya lebih suka, orang kata apa, lebih rasa gairah, lebih rasa dia punya, orang panggil apa ya, adrenaline. Okay, adrenaline kita akan lebih dahsyat lagi bila saya buat konsert. Sebab apa? Sebab konsert adalah satu persembahan yang besar, yang memerlukan kreativiti, saya punya energy dan sebagainya. Saya membuat persembahan, Abang Din, saya buat persembahan selama 2 jam macam tu, saya puas. Dan setiap kali buat konsert, dengan preparation kita dah buat macam selama sebulan, 2 bulan, saya bila atas pentas, saya jadi semakin bersemangat. So saya suka sangat buat konsert sebenarnya. Apa dia? Ada yang cakap sini, Kak Iti suka lupa lirik. Yes, kadang-kadang ialah, saya ni bukannya muda lagi. Dan
saya rasa teknologi sekarang ni pun memang dah semakin maju. Ramai juga artis yang guna teleprompter. So saya lebih selesa menggunakan teleprompter sekiranya saya perlu mengingatkan satu lagu tu tiba-tiba kan. Sebab konsert kadang kita dah tukar arrangement music, part-part lirik dia pun dah tiba-tiba dia melompat kepada lirik-lirik yang lain. So penting ada teleprompter ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila perlulah, taklah sepanjang lagu tu saya melihat teleprompter. Dan saya berterima kasih kepada semua yang telah bekerja, tim saya, Kak Rosie, Abang Alun, Aiman, kakak saya, Kak Ida, CF, dulu Kak Ju, dan semualah yang telah bantu saya. Mila juga yang bantu saya sepanjang konsert saya. Itu adalah kekuatan saya. Mereka ni macam perform sama dengan saya lah setiap kali konsert. So saya nak ucap terima kasih. Oh, okay, kita nak ambil Era FM. Katanya nak masuk, mana dia ya? Nak live bersama dengan saya. Saya tengah tunggu Era FM macam mana saya nak ambil. Okay, saya tunggu. Kalau Era FM request, nanti saya akan accept lah. So seterusnya adalah soalan yang lain daripada peminat saya. Ada tak yang nak bertanya dekat sini? Okay. Ah, oh Kak Z, Hot FM. Oh, kenapa tulis kat sini Era? Oh, kat sini. Ini Era nak live. Tu Kak Z kat WhatsApp pun Kak Z tulis. Okay, so, okay. Kak Z cakap Hot FM. Bukan Era, Hot FM katanya. Okay, alright. So, Hot FM. Mana team Hot FM untuk saya accept mereka punya ni? Mana ya? Oh, okay. Tadi Era pas tu Hot. So, dua lah. Okay. Dua station radio akan live. Tak apa, saya boleh pilih. Saya boleh accept kat sini. Maafkan saya. Macam sunyi, nak pasang lagu tak? Agak-agak. Nak dengar tak lagu-lagu baru? Boleh ke Kak Z? Simpanlah ya. Okay, kalau... Okay. Saya ambil dulu soalan. Okay lah, ni soalan peribadi ya. Saya ambillah sikit. Sambil-sambil tu saya sambil mati juga ni kalau ada Hot FM. Okay, jom. Mak Iti sharing amalan solat dan doa. Minta Siti Afiah kepada Allah. Okay, ini masa saya ingin mendapatkan cahaya mata kan. So, mereka yang tanya apa doa Mak Iti. Okay. Pertama, memang banyak yang Kak Iti lakukan sepanjang berusaha untuk mendapatkan Siti Afiah. Jadinya antaranya, jangan lupa buat tahajud, solat hajat. Yang lain, doa sentiasa dalam solat tu sampai sekarang lah. Sebab dah biasa, so Kak Iti continue je. Dia doa dia senang je. Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Yang itu saya amalkan selalu. Okey, apa lagi? Istighfar banyak-banyak pun adalah salah satu cara untuk mendapatkan zuriat. Sebab ini adalah petua yang Rasulullah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bila ada yang bertanyakan macam mana dapatkan zuriat, so dia kata istighfar banyak-banyak adalah salah satu cara juga. So memang selama 11 tahun tu itu yang Kak Iti lakukan, tak berhenti-henti sehinggalah Allah jawab doa Kak Iti tu.
pergi ke umrah. Setiap kali umrah, Kak Iti tak lupa untuk bernazar, buat solat, hajat, tahajud, untuk mendapatkan afiat. Tapi dalam hati kita tu penting ya, untuk kita selalu bersangka baik dengan Allah. Bila kita bersangka baik dengan Allah, kita dapatlah apa yang kita sangkakan tu. Kak Iti pun amalkan juga, kita selalu kena bersedekah. Bersedekah tu kita berniat lah. Bila kita bagi sedekah, tak payah buat banyak, sikit-sikit pun jadi. Janji kita sedekah, niat supaya Allah hadiahkan kita dengan zuriat. So jangan putus asa, bersangka baik dengan Allah, berdoa selalu, istighfar selalu. Doa yang Kak Iti bagi tu penting juga ya, sebab kita meminta kepada Allah. So jangan putus asa lah, selalu lakukan. Okay, Afia sekarang tengah tidur, tak boleh kacau dia. So siang ni memang dia tidur 3 jam. Okay. Okay, Kak Zee kata okay, tak apa, save dulu live ni. Okay, saya akan save insyaAllah. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, saya ambil lagi soalan. Okay. Tok T, macam mana kakak konsisten dari mula kemunculan Tok T sampai sekarang? Okay, alhamdulillah Kak Iti rasa syukur sebab Kak Iti ada tim yang sangat membantu, especially yang plan untuk Kak Iti punya perjalanan career adalah Kak Rosie, Rosie Sang Dewi. So dia memang dah tahu apa yang akan dia plan untuk tahun-tahun seterusnya dalam kejayaan Kak Iti. So sebenarnya artis ni, artis ni dia adalah apa kata, ikon dan juga seseorang yang peminat nanti-nantikan dalam setiap apa kemunculan dia. Dan bagi Kak Iti, lagu baru perlu untuk seorang artis tu kekal mengeluarkan lagu baru. Itu penting untuk artis terus kekal konsisten dalam industri selain daripada kerja-kerja yang bagus. Contohnya lagu janganlah keluar terlalu lama gap dia kan. So bila lama sangat, orang mungkin dah lupa, atau orang tahu, orang kan bertanya masih wujud lagi ke tak. So bila kita selalu keluarkan, kalau tak dapat keluar album pun, keluarkanlah single. Single kena keluar selalu supaya itu adalah tiket untuk kita terus dikenali selain daripada kerja-kerja yang lain. Kalau ada rezeki, buat ialah buat show, mini concert atau buat showcase. Dan harus apa orang kata, kreatif dan pelbagai. Tak bolehlah tumpu pada satu konsep aja atau satu persembahan aja. So kita kena ada pelbagai supaya peminat ni tahu, dia bolehlah nyanyi lagu tradisional, dia bolehlah nyanyi lagu ni, lagu tu. Okay, penting juga untuk dapatkan, Allah menggegur, penting juga untuk dapatkan lagu-lagu yang hits yang bagus. So memanglah kena kerja keras sikit, kena keluarkan modal sikit untuk buat lagu. Tapi konsisten juga penting untuk artis tu sentiasa berkomunikasi dengan peminat. Sebab kita ni kalau berada di sini untuk diri sendiri, buat apa kan? So kita berada di atas pentas pesada muzik tanah air ni atas sokongan peminat juga. So bila kita jaga peminat kita, kita ada komunikasi dengan peminat. So hubungan kita dan sokongan mereka ni tidak putus dengan seorang artis tu. So saya berterima kasih kepada peminat saya, iaitu kita ada nama khusus dia, iaitu City Zoners, yang banyak memberi sokongan kepada saya. Daripada Malaysia ada, daripada Indonesia juga ada, daripada Brunei, daripada Singapura, dan tak kisah daripada mana saja yang mengenali Siti Nurhaliza dan mereka City Zoners. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dengan
DJ-DJ radio yang selalu mainkan lagu saya. Sokongan tu penting tau. Kalau kita tak baik dengan semua orang ni, wartawan, rakan media cetak, media elektronik, kalau kita tak baik dengan semua orang, susahlah kita nak bekerja. So, saya pegang kepada orang kata saling memerlukan. Dan kita kena mudahkan kerja orang supaya orang boleh mudahkan kerja kita. Itu kena jaga. Okay? Itulah resepi dia. Macam mana konsisten. Seterusnya. Okay, seterusnya saya ambil lagi soalan. Okay, tu dia. Shikin Aziz ke? Shikin Aziz, okay. Tok Tia ini lawa-lawa semata-mata nak live dengan kami ke? Ya, yeah, semata-mata nak live. Jaranglah juga saya melawa sepanjang kawalan pergerakan. Tapi untuk hari ni, anniversary saya, comelah sikit. Kan dah lama tak buat makeup ni. So saya buat makeup sendiri je. Dalam 10-15 minit macam tu. Untuk muncul bersama dengan anda. Selamat menyambut anniversary bagi mereka yang mengenali saya sejak saya awal lagi. So, jawablah ya. Terima kasih Tengku Azlia. Ya, saya bersiap untuk live. Okay, seterusnya. Okay, ni best juga kan? Saya flashback kan? Okay, jom. Okay, ini daripada teambeaucity.klang. Dia punya soalan, anda pun boleh baca ni kan? Datuk, boleh ceritakan pengalaman kanak-kanak dan remaja, kenangan membesar. Okay, ada yang setengah tahu macam mana saya membesar, membantu keluarga, saya jual kuih. Okay, zaman kanak-kanak, saya macam kanak-kanak lain juga. Saya membesar dalam keluarga polis. Ayah saya anggota polis, saya dah polis duduk dalam beret polis lah kan. Beret polis, bilik dia dua je. Adik-beradik kami ramai, ada 7 orang. Sebenarnya 8 seorang meninggal, so 7 orang. Kami membesar, alhamdulillah, mak dengan ayah dengan uang yang ayah bekerja sebagai anggota polis dapat membesarkan anak-anak. Saya anak, kira anak tengah lah. Anak tengah, saya ada kakak, saya ada adik. Dan saya seorang yang sangat aktif. Masa saya kecil, saya memang aktif. Saya agak macam tomboy sikit. Saya berani. Saya sebab kita anak yang tengah, so kita tidak adalah terlalu manja sangat. Saya independent. Saya menolong mak saya sejak umur, ada tak sini jiran saya masa di beret polis. Sama, kami anak beret polis, betul. So saya, umur saya 10 tahun saya dah berjual kuih. 10 tahun tu dah jam 4. Saya jual kuih di beret polis, di pasar pagi, pasar malam, hantar sekolah kuih jualan. Saya menjual kuih sampai umur saya, umur saya 15 tu. 15 ke 16 tahun. Sebab 17 tahun saya dah masuk pertandingan bintang HMI. Okay. Saya memang sports girl. Saya kalau kat sekolah rendah Clifford tu, kalau tak ada sukan, asal ada sukan je, memang Siti Nurhaliza punya nama naik. Sampailah sekolah menengah, saya memang seorang yang sangat aktif dengan sukan. Sukan paling saya suka, favorite saya adalah handball. Semua tahu kan, handball tu bola baling, badminton, netball. Dan acara balapan tu saya lebih banyak aktif masa saya sekolah rendah. Boleh katakan saya co-curriculum dan juga untuk pelajaran saya tidaklah terlalu cerdik macam sekolah kelas sains ke, tapi saya kelas perdagangan okeylah. Dan saya aktif juga dengan persatuan. Saya kira
okey lah. Saya rasa saya pelajar yang aktif semua benda. Alhamdulillah, dengan saya waktu belajar, saya terlibat dalam bidang seni. Umur saya 17 tahun, tingkatan 5. Masa tu saya dah jadi artis. Banyak pengorbanan yang kena lakukan lah. Tapi alhamdulillah, cikgu-cikgu memahami saya, dan saya pun tidak ambil kesempatan lah dengan apa yang cikgu bagi untuk saya berada dalam bidang ni. Alhamdulillah, sebab niat saya daripada awal pun saya nak bantu keluarga kan. So alhamdulillah, Allah lorongkan jalan untuk saya tu, dipermudahkan. Sampailah sekarang, alhamdulillah, saya gembira sebab saya dapat capai apa yang saya inginkan. So kenangan membesar saya, saya banyak ada cerita kepada peminat saya dekat majalah apa semua. Biasalah budak-budak anak polis, kadang-kadang dia punya semangat kepolisian tu tinggi. Kita memang, saya cita-cita nak jadi polis dulu. Semua orang tahu, ada yang tahu, ada yang tak tahu. So memang saya nak jadi anggota polis, tapi oleh kerana rezeki saya dalam bidang seni, saya reda, dan saya rasa jadi artis pun salah satu daripada perkara yang sangat indah dalam hidup saya. Syukur alhamdulillah, tak ada komplain. Allah dah beri yang terbaik untuk saya. Saya syukur sangat. Alhamdulillah. So okeylah, saya dah jawab soalan ni. Biosity.klang. Anak polisi tak jadi polis juga sama betul. Ada yang tanya, KK forever, macam mana saya boleh jadi artis yang terkenal? Itulah, saya pun mula-mula tak sangka saya boleh sampai di awal kemunculan saya, saya tak sangka saya boleh begitu cepat dikenali, berjaya. Tapi saya percaya kerana kerja keras yang saya buat, pengorbanan yang saya buat di awal tu, akhirnya memberikan saya apa orang kata rezeki ataupun pulangannya lebih cepat. Allah, saya rasa ini pun doa daripada kedua ibu bapa saya. Itu yang penting kan, kalau kita minta izin ibu dan ayah, ibu ayah doakan, dan kita jaga hati mereka, jaga mereka, insyaAllah perjalanan kita akan smooth. Dan kita kena, diri kita sendiri pun penting juga kan. Diri kita sendiri pun penting. Kalau kita nak jadi orang berjaya, kita kena ingat, dah berjaya jangan sombong pula. Itu semua basic punya ajaran dalam agama lah, itu kita kena pegang. So okay, seterusnya, betul, doa ibu bapa sangat penting. So ada yang bersetuju, saya punya fans kat sini. Afia buat apa tidur lagi? Afia 3 jam dia tidur. So saya ambil lagi. Sekejap ya. Tapi ada tak? Okay, ada. Ada fan. Okay, jom saya go live dengan Hot Fan. So tengah tunggu Hot Fan. Okay. Bismillah. Assalamualaikum, Dr. T. Yeah. Sorry, Haziq kacau. It's okay, Haziq. Terima kasih. Haziq kat mana ni? Kat rumah lah. Kat mana lagi? Kat rumah. Tak boleh keluar, Dr. T. On air pun kat rumah. Okay, tak apalah. Kena kreatif sikit lah kan. Tapi Dr. T kat rumah pun cantik. Tak, untuk hari ni lah. Untuk kita punya anniversary, cantiklah sikit. What? Anniversary Tok T hari ni? Anniversary dalam industri. Hari ni kira dah... 1 April. Berapa tahun dah? 24. 21 April dah berapa tahun dah? 24 tahun dah Tok T. 24 tahun dalam industri. Wow. Oh, so hari ni kita throwback lah. Throwback Tok T punya perjalanan, kerja. Betul. Banyak saya baca soalan saya pun ramai. Saya pun nak cerita tau. Apa tu? Saya pun nak cerita, first time saya jumpa Tok T, saya tengok Tok T kan. Saya tak keluarkan apa-apa, cakap apa-apa pun Tok T. Saya tak boleh nak bercakap. Masa tu sebenarnya Tok T datang rumah makcik saya. Oh, dekat mana? Dekat Setiawangsa. Dekat puncak Setiawangsa masa tu. Tok T datang raya. Okay. Tok T datang raya dekat puncak Setiawangsa. Mm-hmm. Saya tengok macam, Siti Nurhaliza! saya memang macam tergamam tengok.
Saya memang tak cakap apa-apa. Saya nak pergi salam, pun saya macam okey, okay, tak apa, tak apa, tak boleh, boleh. Boleh salam ke tak boleh salam? Boleh salam ke tak boleh salam? Berapa umur masa tu? Rasanya masa tu saya sekolah lagi. Masa tu baru form 5. Form 3. Wow. Okay, okay. Aura Tok T luar biasa. Oh, okay. Tapi kan saya nak tanya Tok T satu benda. Ya. Yeah. Dari awal Tok T dalam kerjaya masuk sebagai penyanyi kan. Lepas tu Tok T digelar penyanyi nombor satu Malaysia. Okay. Sampai sekarang. Okay. Orang panggil Tok T penyanyi nombor satu Malaysia. Tok T sendiri bila orang panggil macam tu, Tok T macam, eh, aku penyanyi nombor satu Malaysia ke? Ah, macam itulah. Betul. Macam mana perasaan Tok T? Okay, memang baguslah soalan tu. Sebab memang sampai bila sekali, setiap kali ada DJ ke apa, kena announce penyanyi nombor satu, saya rasa macam tak payahlah kan. Sebab ikhlas dalam hati saya, saya tak pernah meletakkan diri saya pada tahap okay nombor berapa. Okay, saya kerja ikhlas kerana Allah, kerana peminat saya apa semua. Semua yang orang panggil tu bukan daripada saya. Bukan saya yang, eh, you kena panggil I ni. Tak. Saya menyerahkan kepada masyarakat ataupun orang dalam industri lah kan. Tapi memang kalau ikutkan saya kan, macam tak payahlah letak nombor-nombor ni. Lebih selesa macam tu. Apa yang penting adalah kerja kita kan. Nombor ni tak penting. Yeah. Bagi saya nombor satu ke nombor tak penting. Yang penting apa yang kita dah kerjakan, kita dah usahakan, kita dah berikan, itu lebih penting daripada label-label nombor ni lah. So bila orang sebut je, saya memang kata kan. Sebab rasa macam kekoknya kan. Tapi okeylah, alhamdulillah, saya syukurkan Allah dah bagi macam Kak Iti banyak perkara yang terbaik dalam kerjaya Kak Iti kan. So Kak Iti just nak maintain je, buat show bagus-bagus, buat lirik bagus-bagus. Sekarang ni Kak Iti tekankan kepada produksi, kalau nak buat lirik ke apa, buatlah lirik yang bagi manfaat sekarang. Bagi nasihat. Yes, tu ada tujuh nasihat. Tu yang paling penting sekarang. Benda yang nak cinta-cinta tu, bolehlah cinta, tapi biar cinta yang lebih luas maksud dia. Boleh untuk kita punya apa, sesama keluarga, untuk ketuhanan. So itu lebih, bukan cintaku, cintaku bukan di atas kertas lagi lah. Sikit-sikit boleh lah. Ada satu lagi Tok T. Satu lagi, bila orang ini apa benda yang selalu saya dengar orang cakap lah. Kalau saya pergi mana-mana, kalau saya dengar orang cakap pasal Tok T je. Tok T kalau nyanyi lagu penyanyi-penyanyi lain, nyanyi lagu apa-apa pun, mesti dengar macam Tok T punya lagu. Ya ke? Okay. Oh, itu mungkin sebab kita dah ada cara nyanyian tersendiri. So bila nyanyi lagu apa pun, kita dah ada apa kata, nyanyian kita lah, ilham kita, dengan suara kita, dengan lenggok kita. So dia automatic lah, dia akan jadi macam tu. Kak Iti pun try juga kalau bawa lagu orang-orang yang macam legend kan. Takut kalau nak tukar-tukar sangat, sebab kita tahu leh, lagu-lagu orang yang lebih dulu pada kita ni, dia dah ada pengikut dia, dia dah ada kesedapan dia. So Kak Iti just buat apa yang penting je, masuk-masuk sikit, tapi maintainkan apa yang ada dalam apa, lagu original dia. Kan, bawa star Tok T sendiri lah. Tu Tok T, Ipoh Hafiz cakap kat bawah ni, saya nak buat lagu ketuhanan, Tok T nak nyanyi tak? Siapa Ipoh? Ipoh. Oh, boleh bagi je lah lagu, nanti Kak Iti dengar. Tu Tok T dah bagi green light tu. Okay, lepas tu ada orang cakap paling best lagu Tok T yang auranya lain macam adalah lagu raya. Lagu raya? Mari lagu raya? Apa je, mama je. Kak Iti rasa sebab pencipta lagu dia jugalah. Pak Ngah ni kan memang terkenal, arwah Pak Ngah ni memang terkenal. Betul. Dia punya irama Melayu, mood raya dia tu. So bertuah jugalah dapat menyampaikan banyak juga lagu ciptaan Pak Ngah, lebih-lebih dengan lagu raya kan. So lagu raya, lagu raya ni, Tok T banyak. Ke lagu raya dia ada perbezaan. Ya, yeah, banyak. Kan lagu yang happy, lagu yang sedih. Betul, air mata Syawal ada, lagu apa, banyaklah cerita Pak Ngah ni.
bila raya menjema dan sebagainya lah. So kadang-kadang lupa dah tajuk-tajuk tu. Kan, orang-orang kata kalau lagu raya ni, lagu-lagu yang lama tu, evergreen, lagu-lagu tu yang buat bau feel raya, bau ada feel raya tu. Lagu-lagu. Yeah. Depends lah. Betul. Alamak. Aziz, dia tersekat-sekat. Okay. Haa. Tok T. Okay. Okay, now okay. Nah, dengar tak tadi saya tanya? Tadi terputus-putus. Oh, lagu raya yang, lagu raya zaman dulu, orang kata macam okay, lagu tu dia punya feel sampai. Kena. Mm-hmm. Baru rasa raya. Lagu raya zaman sekarang tak kena. Tak rasa raya tu. Tok T rasa macam mana? Macam mana nak cakap? Oh, okay, mungkin kita akan bertukar juga. Mungkin zaman yang sekarang ni, lagu-lagu anak muda tu mungkin akan popular pada zaman yang akan datang, yang generasi yang lebih lebih muda nanti, mereka akan ingat lagu terkini tu, evergreen. So bagi Kak Iti, apa pun style lagu, hip-hop ke apa, yang penting lagu yang catchy dan ada unsur-unsur raya, mood raya, mood orang-orang balik kampung tu memanglah lebih dekat di hati. Betul? Nak tak nak memang tapi... tak boleh nak nafikan lah kan. Macam Kak Iti sampai sekarang pun lagu Arul Allahyarham Tan Sri P. Ramli kita akan dengar sampai sekarang, sampai bila-bila, sampai rasa 20-30 tahun lagi pun orang akan main lagi. Sebab dia dibawa kan. Relevant, lagu tu still relevant. Orang masih boleh dengar. Yeah. Macam lagu tu lah, walaupun lagu sedih, sayu hati ini makin sayu tu. Kan? Lagu tersyawal ke? Lagu tersyawal. Orang nak dengar Tok T nyanyi, orang nak dengar lagu tu. Alah. Mana tak boleh nyanyi sikit? Belum puasa lagi, dah lagi nak nyanyi lagu raya ke? Nak sayu, nak dengar sayu. Okay. Sayu hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa permai. Okay lah, dah lah kita ni sedih kan, tak dapat keluar. Ha, lagi sedih lagi. Kak Haziq kan? Okay lah, sedih. Tapi kan Tok T, macam sekarang ni kita tak tahu lagi macam mana dengan bulan Ramadan kita. Macam mana dengan bulan puasa kita nanti kan. Kita pun tak tahu macam mana kita punya raya nanti. Tunggu. So macam mana Tok T, pendapat Tok T sendiri untuk tahun ni? Adakah kita patut macam tak payahlah kita keluar dulu pergi bazar Ramadan ke apa ke untuk kita putuskan COVID-19 ni? Tok T rasa macam mana? Adakah tahun ni macam kita okay, apa ni, hold dulu perasaan nak excited raya dengan puasa ni? Okay, kalau pandangan daripada apa yang boleh Kak Iti kongsi, kalau salah tu minta maaf lah. Selagi tak selesai isu COVID-19 ni, ia akan memberikan satu perasaan yang sukarlah untuk kita semua rakyat Malaysia dan khususnya kita yang beragama Islam kan. Kita tak boleh nak jangka sekarang sebab semuanya bergantung pada perkembangan semasa. Dan kita ni menunggu ada lagi 14 hari kan. 14 hari nak tengok macam mana, adakah menurun atau dah boleh selesai COVID-19 dekat Malaysia ni ataupun tidak. So untuk memudahkan semua benda ni, kita kena ikut dan kita kena patuhlah dengan apa yang kerajaan suruh buat sekarang, iaitu duduk kat rumah. Kalau kita nak meraihkan raya, sebelum raya kita nak Ramadan kan, Ramadan nak semain terawih apa semua, kita kena sama-sama berkorban lah. Jangan fikirkan diri sendiri sebab kita hidup dalam satu masyarakat ni. So pandangan Kak Iti, semua bergantung pada situasi dan keadaan. Sedih, memang sangat sedih kalau Kak Iti rasa Ramadan ni adalah bulan yang paling mulia yang kita nanti-nanti sebab kita nak solat terawih, kita nak ke masjid,
kan, itu perkara yang sangat sangat hati rindui dan rasa macam ralat lah sebab tak dapat buat kan. Of course kalau dapat buat di masjid, kita buat di rumah. Cuma lainlah dia punya suasana dan kita punya kemeriahan bulan Ramadan tu berbeza. Sangat-sangat berharap apa COVID ni boleh selesai sebelum Ramadan. Ataupun InsyaAllah. Sebelum kita raya lah. Kan kalau kalau boleh kita nak feel tu, nak feel bulan puasa tu, kita nak nak apa ni, pergi sembahyang tarawih mulai dan sebagainya. Ada yang cakap ni pasal dia cakap tarawih bazar, Melaka tak ada bazar. ada negeri yang dah umum. Yelah, sebab kita memanglah itu semua dalam bulan Ramadan kan, bazar Ramadan dan sebagainya. Dan kita percaya yang orang berniaga di bazar Ramadan tu pun semua tengah cari rezeki. Kan, rezeki mereka dengan berniaga dan sebagainya. So, kesian sangatlah, kesianlah. Yalah, Fat Zonas pun kata, kami laki tak dapat solat Jumaat pun dah sayu. Betul. Serius. Dah 2 minggu dah. 2 minggu dah kita orang rindu dengan khutbah, Tok T. Betul. Itulah. Rindu nak pergi semayang kat masjid kan. Betul. Tok T, Afia buat apa tu? Afia tidur. Afia bangun nanti dalam 4:30 dia bangunlah. Nak kena tunggu 4:30 ke? Lah. Sebenarnya kita kena ni sampai pukul 4 suku cukup kan? 4 suku. Nanti saya akan save live juga. Yep. Yes, Tok T nak tanya. Apa je Tok T buat kat rumah ni bila PKP dah 14 hari ni? Okay, mana yang tengok saya punya IG, tahulah ada masa saya memasak. Banyak memasak lah. Kadang-kadang saya kongsi resepi tu. Ada setengahnya saya buat aktiviti lain. Kalau beriadah tu memanglah kita boleh buat memanah dengan, kita memang ada kat rumah? Saya suka archery bersama dengan suami. Kat rumah memang ada archery lah, panah tu? Ada. Suka memanah ni memang sukan favorite suami juga. Sebab ni sukan sunnah kan? Yes. So kita buat itulah. Kalau tak, spend time dengan Afia. So kalau disebabkan duduk kat rumah asyik makan, kita kena exercise. Carilah waktu untuk berkemas rumah. Masa ni lah betul. Okay, kita boleh kemas bilik, boleh kemas almari, kita boleh kemas barang-barang. So aku kata isi masa dan ruang yang kosong ni dengan carilah kerja apa kita boleh buat. Dan banyak masa kot kita boleh dekatkan diri dengan Allah kan. Allah sebenarnya bagi hikmah dan setiap apa yang berlaku ni. So kita tengok baliklah diri kita, sabar diri. Ada orang minta Tok T buat live memanah, boleh ke? Betul ke? Boleh nanti insyaAllah bila Datuk K okay, nanti kita boleh buat live. Okay Tok T, okay. Okay, salam dekat semua orang yang kat rumah. Okay, terima kasih Aziz, thank you so much. Tok T stay safe tau. InsyaAllah ya, sama-sama ya. Okay, yang menonton ni pun semua kena jaga diri. Jaga kebersihan tu yang penting. Jangan saja-saja dedahkan diri pada tempat yang terbuka. Sebab kita tak tahu siapa yang sekeliling kita ni yang positif kan. So lebih baik beringatlah. Sebab bila kita berada di rumah tu, kita ada ramai orang kat rumah. So asyik jaga diri. Thank you Tok T. Kita jumpa lagi. Terima kasih juga semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okay. So dah pun hampir 1 jam. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tengok live ni. Ada lagi ke soalan yang saya tak jawab? Saya rasa semuanya okay. Saya dah jawab. Sebab kita ada live tadi dengan Haziq, mungkin ada soalan, tak cukup beberapa soalan, tak mengapa. Saya masih ada hari lain juga untuk kita buat live. Saya jawab satu lagi soalan last ya. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, ini soalan motivasi rumah tangga ke apa, tak tahu lah tu.
Okay, Tok T, macam mana nak kekalkan hubungan agar sentiasa sihat dan bahagia? Baik. Macam pakar pula dah. Okay. Okay. Apa yang Tok T nak buat ya? Kita boleh kongsi dengan anda semua. Boleh ambil mana yang baik. Boleh jadikan panduan lah. Yang tak okay, janganlah. So, macam nak kekalkan hubungan sentiasa sihat, kena sentiasa kita menerima pasangan seadanya. Sebab bagi yang berumah tangga, betul kan?